imma an la yakuna hadzal adadu zaujan au muqaddamnya munfasilah, talinya juga munfasilah, au mukhtalifatan muqaddamnya mutasilah, talinya munfasilah, atau sebaliknya. Ayo au mukhtalifatan fil hamli wal ittisal wal infisal bi an yakuna tarafaha imma hamliyatun imma hamliyatun wa mutasilah au hamliyah wa munfasilah au mutasilah wa munfasilah. Semua ini adalah penjelasan tarafa ash syartiyah muqaddam wa tali wal amsiyah ghairu khafiyatin alal mutaam. Dan contoh-contoh untuk ini yang mukhtalifatan itu ghairu khafiyah alal mutaam. Semua sehingga tak perlu dijelaskan ini karena Anda boleh tengok semuanya di Hawasi dan tak susah cari misal. Ayo. Summa tarafal qadiyah syartiyah. Ayo. Summa tarafal qadiyah syartiyah wa in kana qabla tarkibi qadiyataini tamataini illa annahuma kharajata bi ziyadati adad. Maknanya qadiyah syartiyah itu kan terbangun daripada dua qadiyah hamdiyah kan. Dua qadiyah hamdiyah ini sebelum adanya harfu syarat, dia ini sebenarnya qadiyah hamliyah tamah, tapi setelah adanya harful syarat kharajata. Innahuma kharajata bi ziyadati adati litisa' aw linfisa' anit tamam. Anit tamam. Aywa. Wa inna qawlana asy-syamsu thali'ah qadiyatun fatakunu tamatan fil ifadah. Lakin idza zidna adada litisal alaihi wa kunna in kanat syamsu thali'ah kharaja an takuna qadiyatan. Ketika in kanat syamsu thali'ah ada jumlahnya ini ghairu mufidah. Ghairu mufidah. Tatakunu kharijatan an tamam bi ziyadati adati litisal. Wa kadza qawluna al adadu zaujun qadiyatun wa bi ziyadati al adadu zaujun qadiyah al adadu fardun qadiyah, karena itu mubtada dan khobar. Tapi ketika tambah imma al adadu imma zaujun, imma apa yang setelahnya ini apa? Ayo. Wa bi ziyadati adati infisal alaihi kharajat an tamam wa ba'da an faragna min ta'rifil qadaya wa taqsimiha ila al aqsam taqsimiha ila al aqsam, dan setelah kita selesai daripada ta'riful qodaya dan kita asing-asingkan, kita bagi-bagi menjadi hamliyah, syartiyah dan semacamnya tadi itu, dan juga dengan muwajjahat, maka sudah selesai babul qodaya. Sudah selesai babul qodaya. Sekarang kita akan masuk ke babi ahkamil qodaya, ke hukum-hukum al qodaya. Fahana lana an-nashra, sudah waktunya kita itu untuk memulai di penjelasan fi bayanil ahkam ay ahkamul qodaya, hukum-hukum qodaya daripada akeswat tanakut wa alallahi tawakkul wa bihil ya tisom. Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau yang infisal yang ada banyak juzu itu, yang mana mukaddam, mana tadi? Apa? Yang mana itu? Yang awal. Yang awal itu mukaddam. Yang awal mukaddam. Yang dua itu. Kedua tadi itu cuma tartib dzikir saja. Tapi tidak ada faedahnya. Mana mukaddam mana tadi tidak ada faedahnya. Berbeza dengan mutasil. Karena itu akas itu hanya di tartib tauqi. Ada akas di qadiyah syartiyah mutasilah, munfasilah tak ada. Karena maknanya sama saja, maknanya sama. Dikatakan mukaddam yang awal, tali yang akhir, min haisut dikir saja. Katanya lagi. Kalau tak ada, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum.